Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel WSKN Media. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara menghilangkan background dari suatu gambar ataupun logo menggunakan PowerPoint. Hal ini dibutuhkan ketika misalnya kita sedang membuat presentasi menggunakan PowerPoint, tetapi background dari gambar itu sangat mengganggu estetika dari PowerPoint yang kita buat. Mari kita langsung saja lihat di sini. Yang pertama, gambarnya seperti ini. Di sini background kotak ini menutupi tulisan yang di belakangnya. Dan ini juga, logo kedua ini juga sama. Dan kondisi yang kedua, kita pengen di gambar orang atau foto orang, tetapi backgroundnya ini kita pengen hilangkan. Hal ini bisa dilakukan dengan PowerPoint. Caranya, untuk menghapus background dari logo atau gambar yang mempunyai satu warna, caranya pertama kita klik gambar atau logonya ini, lalu kita klik format dan kita pilih menu color, lalu kita set transparent color. Setelah itu kita klik di warna putih atau background ini. Ya, sangat mudah bukan? Mari kita ulangi lagi untuk logo yang kedua ini. Klik gambar logo ini, lalu klik format, lalu kita ke color, dan kita set transparent color, lalu klik warna background putih dari logo ini. Ya, sangat mudah bukan? Oke, mari sekarang kita lanjut ke tutorial cara menghilangkan background. Akan tetapi, background dari gambarnya merupakan background kompleks yang lebih dari satu warna. Di sini caranya hampir sama dengan cara yang pertama. Kita klik dulu gambarnya di sini, lalu klik format, lalu kita klik di remove background, bukan di color tapi remove background. Setelah itu di sini sudah terseleksi yang warna ungu ini nantinya akan hilang, sedangkan yang masih warna aslinya ini akan tetap muncul. Untuk mengubah ini karena sebagian tubuhnya itu terseleksi dan akan hilang, kita bisa menambahkan area ini supaya tidak hilang. Caranya dengan klik mark areas to keep, klik ini, lalu klik bagian yang ingin kita tetap jaga. Ini sudah, klik lagi. Oke, ini sudah cukup bagus. Setelah selesai, kita puas dengan hasil seleksinya, kita klik keep changes. Nah, dengan begini kita bisa membuat PowerPoint kita lebih menarik karena backgroundnya tidak ada dan backgroundnya mengikuti background dari PowerPoint kita. Kita preview hasilnya. Kita slideshow. Ya,
seperti ini. Cukup mudah bukan caranya? Silahkan praktek, semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan bel notifikasi. Silahkan komentar untuk saran dan request video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.